Hello, halo saudaraku semuanya, yang telah setia menonton dan selalu mensupport. Kali ini kita akan membahas motor produksi dari Jepang dengan sistem 4 langkah. Motor ini diproduksi mulai tahun 2002. Nama model, BITE. Produsen, Honda. Model tahun, Januari tahun 2002. Ini adalah motor skuter yang didesain dengan gaya yang unik dan memiliki tempat duduk yang tingginya dapat diatur dalam 7 tahap. Untuk spesifikasi, tipe mesin, water cooled 4 stroke OHC 2 valve, single cylinder. Kapasitas mesin, 49 cm3. Output daya, rev PS RPM, 4.9 PS, 8000 revolusi per menit. Torsi, rev KGM, RPM, 0,46 KGM, 7000 revolusi per menit. Bore, 38 mm. Stroke, 44 mm. Rasio kompresi 12 banding 1. Radius putaran minimum 2.1.8 m. Sudut kemiringan 26,5 meter. Sudut front fork 73 mm. Panjang 1715 mm. Lebar 665 mm. Tinggi minimum 115 mm. Total berat 77 kg. Ukuran ban, depan, belakang, 90, 90 sampai 10. Konsumsi bahan bakar, 75 km per liter. Kapasitas tangki, 5 liter. Kapasitas oli mesin, 0,7 liter. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Sebelum beranjak dari video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Bagikan video ini ke WhatsApp, Facebook, Instagram, atau media lainnya. Mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat. Alamat link sudah tersedia di kolom deskripsi, yang berada di bawah sebelah kanan video. Dengan cara menekan tombol panah. Untuk tanya jawab silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya.